Jadi ini kondisi mukaku sekarang. Bisa dilihat ya, ini kemarin ada, cuman udah pecah, udah kering. Terus yang ini. Gitu. Ada beberapa sebenarnya yang udah kering ya. Nah, aku tuh hari ini tuh harusnya hari ke-10 minum clindamycin. Masih banyak guys, aku pengen ngabisin segini, pengen lihat apa bener-bener inilah yang bisa nyembuhin dikit lah jerawat aku. Aku hari ini tuh bakal minum dua, satu siang, satu nanti malam. Aku tuh beneran ya, maksudnya aku tuh nggak kayak DIY gitu loh, tapi aku minum air sirih ini sama kayak dikompres air sirih ini bener-bener ngebantu muka aku tuh jadi lebih kering gitu jerawatnya, cepet gitu keringnya. Ini hari keempat aku pakai rebusan sirih dan bakal minum rebusan sirih dan kompres muka aku. Emang harus sabar, nggak bisa kayak lo pakai daun sirih sekali terus langsung jadi kering semuanya, kan nggak mungkin. Cuma ini bener-bener kayak aku rutinin tiap hari karena ini kan antiseptik kan, jadi jerawatnya tuh kempes gitu loh, kempesnya juga pelan-pelan, nggak yang lebay, nggak yang cepet banget. Nah, buat jerawat yang aktif-aktif ini, aku kayak pakein Mediclean gitu. Pakein Mediclean ini juga nggak lebay-lebay, kayak biasa aja biar nggak bopeng, nggak hitam gitu. Kalian kalau perhatiin tuh kemarin mukaku di sini rada hitam. Sekarang copot tuh item-itemnya karena aku kompres sama si daun sirih gitu. Ini ada lagi satu di jidat, masih ada sih beruntusan juga, aku takut deh di jidat numbuh. Nah, ini pokoknya pipi aku dengan jarak deket. Tapi ngasih gitu. Contoh gimana sih kalau misalnya aku ngekompres apa muka aku pakai daun sirih tuh, contohnya tuh kayak gimana gitu. Sebelum aku kompres muka aku pakai si rebusan daun sirih ini, aku minum dulu sampai segini nih daun sirihnya. Emang sih banyak yang bilang, dan di Google juga bilangin ke aku jangan terlalu sering minum daun sirih karena bisa bikin peranakan kering. Cuman aku pingin ngasih tahu di sini kalau aku nggak minum ini tiap hari sampai bertahun-tahun gitu. Aku minum ini tiap hari sampai muka aku tuh reda dikit gitu jerawatnya. Jadi bukannya niat aku juga bukan buat selamanya minum rebusan daun sirih. Aku tahu juga nggak baik. Jadi ya udah ini. Jadi ini dikompres kayak gini. Ini aku nggak tipu-tipu ya, aku bener-bener literally kayak gini tiap hari. Dan aku ngerasain kalau jerawat aku tuh ngempes terus jadi mengering gitu. Soalnya yang produk yang aku pakai itu clindamycin, obat minumnya tuh ini. Terus mukanya tuh sebelum aku pakein Mediclean itu aku kompres kayak gini, biar jerawatnya tuh kayak kering gitu. Dan benar gitu loh, aku nggak bohong, mungkin di kulit aku, mungkin beda-beda kulit, cuman di kulit aku beneran ngompres gitu. Ini aku cuman di kamera aja cepet ngompresnya, padahal lama gitu sampai airnya habis aku kompres. Kalau udah daunnya udah selesai aku pakein kapas gitu, aku kapasnya tapi ganti-ganti ya. Ini aku ganti kompresnya jadi pakai kapas, giniin terus berlama-lama ya. Pokoknya nanti kayak ada sedikit cairan yang keluar gitu deh. Terus lama-lama kempes gitu. Aku pakai handuk soalnya kan basah ya. Ini benar-benar rutinitas aku 4 hari ini guys. Jadi aku nggak mengada-ngada, nggak kayak karena pingin bikin video jadi diada-adain gitu, enggak. Ini benar-benar literally journey aku lah gitu. Nah, ini kalau misalnya aku buang, ntar aku ganti lagi kapasnya, terus aku tempel lagi gitu sampai airnya habis. Ini aja kalian bisa lihat, ini tuh udah kering loh. Ini udah kering. Pakai bantuan si Mediclean sama bantuan si sirih gitu. Ini muka aku nih abis disirihin. Emang gak ada perubahan yang langsung kelihatan sih. Cuman we'll see kali ya. Nih. Yang ini kayak susah banget sembuhnya sih. Nggak tahu sih sebenarnya. Ini
Aku pakein Mediclean. Tapi kalau ini ngelihat ini sama muka beberapa hari yang lalu, kayaknya rada ada yang mendingan dikit gitu loh, nggak separah waktu 2 hari atau 3 hari yang lalu. Udah sih gini doang. Semoga aja besok update-nya kayak muka aku tiba-tiba kinclong. Tiba-tiba kinclong gitu. Biar enak dilihatnya, biar ada improvement gitu, biar aku bisa share kayak, oh aku pakai sirih bisa hilang jerawatnya gitu. Kalau sekarang kan kayak, aduh masih trial error. Oke deh, dadah.